Masih seputar konsep dari energi. Nah, soalnya pada saat sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas, nah, ditembakkan vertikal ke atas, sehingga berlaku. Nah, ketika benda ditembakkan ke atas, itu ini EK-nya makin besar ya, ketika di atas. Nah, gini kita buat aja ya. Ini ke bawah. Ini atas. Ini fokusnya vertikal ke atas ya. Ini atas, ini bawah. Nah, kalau di bawah itu EK-nya besar, EP-nya kecil. Kenapa? Karena H-nya kecil gitu. Kalau di atas itu EK-nya kecil, EP-nya besar. Kenapa? Karena H-nya besar. Nah, di sini katanya nomor satu, di titik tertinggi energi kinetik minimum. Nah, ini benar ya. EK-nya kecil. Di titik tertinggi, ini energi potensial maksimum, benar. Di permukaan tanah, energi kinetik minimum. Enggak ya, EK-nya besar. Di permukaan tanah, energi potensial maksimum. Enggak, salah. Jadi, jawabannya 1 dan 2. Jadi, apa nih? 1, 2 aja ya. Di permukaan tanah energi kinetik minimum. Enggak ya? Di titik-titik tinggi energi kinetik minimum. Ya, satu, seharusnya satu dan dua ya. Energi potensial maksimum. Ya, ini maksudnya kali ya, satu dan dua. Jadi jawabannya yang A ya. Yang benar itu satu dan dua ya. Oke. Dia pernyataan yang benar kan? Nah, jadi intinya jawabannya satu dan dua.